Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, sekarang saya ada di Hot Gallery. Ini adalah proses display pameran tunggal lukisan saya, Denny Junaidi, yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa akan berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 9.30 atau 9.30 pagi. Nah, tapi proses displaynya ini saya ajukan karena besok saya akan ke Bandung, insya Allah. Nah, rekan-rekan, sebagaimana janji saya akan mengupdate langsung proses pameran saya, pameran tunggal saya. Maka hari ini saya akan live, semoga menginspirasi bagaimana teman-teman yang ingin menyelenggarakan pameran. Nah, pameran karya saya awalnya dirancang secara offline, secara luring, secara langsung, tetapi diubah menjadi secara online atau secara daring. Bahkan ini pintu-pintunya ini oleh Pak Aruman selaku ketua KOT itu ditutup ini, biar ini representasi dari pameran online, pameran daring itu pintu-pintunya ditutup skesel, nanti dipasang lukisan. Nah, nanti kita akan bertanya ke Pak Aruman ini, mengapa pameran saya menjadi pameran online. Nah, rekan-rekan, nanti pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 9.30 akan diadakan live secara langsung pembukaan pameran saya, pembukaan pameran tunggal lukisan Denny Junaidi dengan tema The Sand Down Iron, yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Dr. Amir Hamzah. Beliau adalah Rektor Akprin Yogyakarta. Nah, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah hadir. Ada Mas Sabdasu, ada Mas Arvindi, terima kasih. Terima kasih tadi sudah mengonfirmasi bahwa videonya tidak ada, audionya tidak ada suaranya. Semoga sekarang sudah bagus. Maaf Pak Denny, saya belum bisa bantu-bantu. Waduh, Mas Farudin ini di mana ini sekarang? Mas Farudin ini sekarang ada di Surabaya. Beliau dulunya jejaring seniman muslim 4 yang ada di Jogja, yang seringkali mengadakan pameran di galeri ini. Terima kasih Mas Farudin. Nah, rekan-rekan, nanti silahkan pas online, pas live di pembukaan pameran tunggal saya, silahkan teman-teman hadir. Jadi representasi kehadiran berupa mengakses siaran langsung dan menulis di live chat maupun di komen alamat email teman-teman. Nanti Mas Agung akan mengirimkan e-katalog. Jadi setelah ditulis di live chat atau di komen, nanti Mas Agung akan mengirimkan e-katalog, katalog elektronik. Nah, selain pembukaan, banyak acara, nanti ada artist talk, ada diskusi kuratorial, dan ada kajian tafsir surat besi. Surat besi, kenapa surat besi? Karena di dalam surat besi atau al-hadid, khususnya ayat 25, dan disebutkan kalimat wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Nah, ini menjadi tema lukisan saya, The Sand Down Iron. Nah, di seluruh rangkaian acara tersebut nanti silahkan teman-teman bisa mengikuti secara live, secara langsung dengan menuliskan alamat email untuk mendapatkan e-katalog dari saya. Nah, karena pameran ini berlangsung selama 8 hari dari tanggal 4 Oktober hingga 11 Oktober 2020, maka dalam waktu itu dari tanggal 4 ke 11 selama 8 hari itu saya akan melakukan siaran langsung, akan melakukan live dari jam 1 siang sampai setengah 3, itu sesi pertama, dilanjutkan jam setengah 4 hingga jam 5. Insya Allah nanti saya akan membahas tentang seni, estetika maupun tentang lukisan, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih Mas Black Gordy. Baik, sekarang kita ketemu dulu dengan Pak Aruman. Ini Pak Aruman. Pak Aruman luar biasa, beliau ketua panitia pameran ini dan sekaligus ketua KOT, tetapi beliau tidak hanya sekedar tunjuk sana tunjuk sini, tetapi benar-benar bekerja. Itu beliau yang sekarang memakai baju biru, yang sedang memalu-malu di atas itu. Beliau itu dosen kriya seni di Yogyakarta, dan juga seniman batik. Batiknya batik kontemporer dengan karya
Goresan-goresan ekspresi ditambah dengan motif-motif. Kalau teman-teman mau melihat karyanya Pak Aruman, ada di Instagramnya Pak Aruman, yaitu @arumanisi, atau di YouTube-nya Pak Aruman dengan judul dengan nama YouTube akunnya yaitu Dosen Bakulan. Nah, karena Pak Aruman ini selain seniman, selain dosen, juga seorang pembisnis. Beliau bisnis batiknya sampai kemana-mana. Baik, Pak Aruman, monggo Pak Aruman. Nah, pakai apa ya? Masker dulu ya. Nah, saya akan menyimak komentar teman-teman, dan teman-teman akan bersama Pak Aruman, dan saya akan mengecek ya. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune. Monggo Pak Aruman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Painting Explorer Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sedang melakukan proses display karya pameran tunggalnya Pak Denny. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini online ya? Online, okay. Oh ya. Baik. Memang benar, tadinya pameran ini kita rencanakan pameran offline. Jadi kita mengundang para pengunjung untuk bisa hadir langsung ke Galeri Hot yang ada di Bantul. Cuma karena kondisi akhir-akhir ini ternyata wabah kabarnya meningkat, ya. Di beberapa tempat juga dilakukan proses standar COVID yang sangat ketat. Bahkan beberapa acara juga begitu berdasarkan laporan teman-teman. Maka karena kondisi tersebut, maka kita putuskan pameran yang tadinya offline itu menjadi 100% online. Jadi pameran daring. Jadi pameran ini nanti tidak bisa dikunjungi secara umum dan tidak terbuka. Bahkan desainnya pun kita buat benar-benar desain yang tertutup, hanya bisa diakses dari pintu belakang. Sehingga untuk memungkinkan orang berkerumun atau karena publikasinya pameran ini juga sudah meluas, kemudian memungkinkan orang-orang ingin berkunjung, maka kali ini kita pastikan ya bahwa pameran ini dilakukan secara offline. Untuk apa? Ya untuk menjaga kondisi biar tidak semakin memburuk, dan di antara kita juga tidak ada yang kena dan terjangkit. Oleh karena itu kami selaku panitia mohon maaf tidak melakukan pameran ini secara offline. Gitu kira-kira. Jadi saya mengundang nanti silakan kunjungi dan ikuti terus channel Painting Explorer ini, atau ikuti juga di ID-nya Hot, IG-nya Painting Explorer Channel, dan di IG-nya Jejaring Hot di seluruh Nusantara. Jadi insya Allah ini nanti nggak mengurangi esensi dari pameran itu sendiri, dan pameran ini akan kita gelar sesuai dengan jadwal, cuma pelaksanaannya kita rubah menjadi sistem daring. Begitu kira-kira Pak Denny. Oke, matur nuwun Pak Aruman, dan rekan-rekan terima kasih. Ini ada yang sudah menuliskan email, ada Mas Idi IDY dan juga Mbak Hikmat tulisan. Jadi gini teman-teman, nanti emailnya itu ditulis saat live di pembukaan maupun acara-acara pameran ini. Karena nanti Mas Agung itu akan mengecek yang di live-nya itu dan akan mengirimkan ke teman-teman. Nah, rekan-rekan, pameran ini karena ini display itu kan terkait dengan interior. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana pengelolaan interior ini di dalam pameran. Alhamdulillah teman saya Jejaring Hot juga, yaitu Mas Agung, lebih tepatnya Mas Agung Jenny Prambudi, itu menghandle persoalan display ini karena beliau lulusan desainer interior, dari lulusan jurusan desain interior sebagai seorang desainer interior yang profesional bekerja pada biro desain interior. Beliau adalah Mas Agung. Nah, alhamdulillah
ikut mendisplay pameran ini. Mari kita ketemu Mas Agung. Mas Agung, monggo Mas. Silakan. Nah, saya tutup lagi ya. Nanti kalau Mas Agung sudah sendiri aja langsung, Mas, biar bisa dibuka. Silakan disapa teman-teman, Mas. Selamat sore teman-teman Pendidik Explore Channel. Saya jadi aku Wang Budi. Alhamdulillah saya di diperbantukan dalam pameran tunggal Pak Edi Sumedi dengan tema desain John Peron. Ini saya tidak menang untuk mengatur display-nya. Nah, untuk mengatur display di galeri yang paling yang sederhana ya, karena galerinya hanya kotak-kotak dan pintu masuk dan keluar masuk apa? Sebenarnya kemarin sudah diatur untuk alur-alurnya bagaimana kalau pamerannya. Tapi karena keputusan dari teman-teman panitia jadi pameran offline, jadi fokus utama untuk pendisplayan hanya tata letak yang sama persis kayak waktu offline. Tapi untuk kali ini pencahayaannya lebih diperhatikan karena nanti kan di shooting terus sama ini. Jadi agar apa karya-karyanya tetap terlihat bagus ya, jadi nggak gelap dan lain-lain. Mungkin hanya itu sih kalau okay. Pameran kali ini yang offline yang dijadikan online ini. Jadi nanti kita pencahayaannya lebih terang dan apa ya? Pokoknya biar bagus silakan karena nanti jadi di shooting. Karena kalau di gelap shooting nanti jelek. Gitu pak. Oke, Mas Agung, matur nuwun sangat Mas Agung. Ah ini sekali lagi ya teman-teman, ada Mas Fatur Fatur Rahman, mohon e-katalog dapat dikirim ke alamat ini. Oke, dikirim, tapi sekali lagi mohon nanti emailnya ditulis saat live di pembukaan maupun saat live di acara-acara pameran, karena nanti akan dicek saat itu emailnya. Tapi nggak apa-apa nanti ditulis lagi, nggak apa-apa teman-teman. Terima kasih banyak sudah menuliskan. Oke, rekan-rekan, sementara itu dulu. Audionya agak kecil. Halo? Sekarang insya Allah sudah bisa ya. Oke, sementara itu dulu. Insya Allah akan saya update terus bagaimana perkembangan pameran ini. Nah, ini sekarang sedang taraf display, memasang lukisan. Dengan apa memasangnya? Mungkin perlu anu deh, biar berbagi ilmu ya teman-teman ya. Memasang lukisan itu saya memakai dan rata-rata seniman itu memasang dengan senar. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman ya, saya dari sini ya. Memasang lukisan itu dengan senar seperti ini. Kita lihat ya dulu ya. Nah, masangnya ini dengan senar. Mengapa dengan senar? Karena agar tidak tampak kotor. Nah, kalau ini mungkin yang di sini kelihatan ini ya. Nah, ini. Ini Cak Rohim ini adalah bagian display dan beliau yang memandegani seluruh perlengkapan yang ada di pameran ini. Monggo Cak Rohim minta tolong perlengkapan dan alat bahan apa saja yang diperlukan saat pameran. Enggak boleh sambil menghunuskan. Monggo Cak Rohim. Oke rekan-rekan, ini alhamdulillah banyak teman yang sangat baik membantu saya. Oh sebentar, ini terlalu dekat ya. Oke, monggo Cak Rohim, minta tolong ini suaranya enggak? Alatnya apa, bahannya apa, dan mengapa? Wih, ya Allah. Oke, Cak Rohim ini juga seniman, beliau adalah seniman kaligrafi. Kalau teman-teman lihat lukisan, lihat video yang apa? Aksen ala seniman ini beliau yang menuliskan kaligrafi. Oke, monggo Cak, alatnya apa dan bahannya apa dan bagaimana cara memasang lukisan, monggo. Ya, memasang lukisan dalam display. Alat vital yang dibutuhkan nih senar. Karena ini untuk menggantung karya di sketsel atau di tembok yang sudah disediakan di galeri kot ini. Selebihnya ya cutter, kemudian singgek, tongkat agar tidak naik turunnya terlalu ekstrim. Kemudian cara pemasangannya memperhatikan ini ya ditali di sini gitu ya. Iya, ditali di sini ada. Oke. Okay. Ada skrupnya. Tadi ada dua karya yang skrupnya kebalik.
Jadi harus bongkar-bongkar. Oke, okay, dipasang di sini terus sana ya. Terus singgek apa singgek? Singgek. Tongkat. Untuk mengkait. Singgek. Senggek. Senggek ya. Begini ya rekan-rekan. Jadi tinggal ininya ya. Nah, dikaitkan untuk masang gitu. Masang ke atas. Oke, nanti ini yang dekat itu saya tunjukkan di sini. Oke. Oke, alatnya sederhana ya. Sangat sederhana. Alat ini coy. Ini sangat sederhana rekan-rekan. Jadi saya mendorong teman-teman semua, teman-teman Painting Explorer Channel untuk berpameran. Pamerannya enggak usah macam-macam, di ruang, di kamar ya sendiri aja bisa. Rahasia ya teman-teman ya. Sekarang di era online ini yang semua serba online ini, bahkan pameran di kamar sendiri bisa dan di online kan. Nah itu kenapa saya ingin mengupdate terus acara ini agar semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut berpameran ya. Oke, ini mau masang. Ini bentar. Masang lampu. Nah, masang lampu. Lampunya nanti ala kadarnya juga enggak apa-apa jika teman-teman ingin berpameran. Oke. Gitu nih teman-teman ya. Sementara itu dulu, nanti saya update. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, sudah apalagi sudah subscribe, saya sangat berterima kasih. Apalagi sudah memencet bel notifikasi. Terima kasih banyak. Juga terima kasih yang sudah share, sudah apa, memencet like, sudah ya tadi ya, terima kasih banyak. Dan saya tunggu sampai ketemu di pembukaan pameran tunggal karya saya Denny Junaidi dengan tema The Sandown Iron. Kita cek dulu ada pertanyaan nggak. Oke, adakah pertanyaan? Bisa dipraktekkan mas, sip. Oh ini ada pertanyaan cak, audionya agak kecil, sekarang gimana, beres ya? Ngelak om, sip, bisa dipraktekkan mas Joni, itu dipasang paku kah di sepan ramnya? Oke, bisa dipraktekkan nggak ya, mana ya? Oke, kita lihat ya, ini malah lepas ya. Itu mas satu, misalnya, oke, nggak tolong mas. Oke, coba ini mas, ada toh? Ini mas. Minta tolong mas, tunjukin ya. Nah ini agak besar ini. Nah ini, ada yang seperti ini juga boleh. Kalau seperti ini agak susahnya mati. Kalau paku kan bisa dicangkolkan begitu saja. Ini, jadi bisa begini, bisa paku. Yang paku itu yang apa sudah habis ya. Oke, besok saya akan secara khusus melaporkan tentang